Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talib. Di sepanjang 30 minit ini, anda akan bersama saya dan juga tetamu jemputan dalam program terbaru di Astro Oasis, iaitu Entry Jamilah. Entry Jamilah ini merupakan sebuah program majalah gaya hidup muslimah contemporary yang dinamik, segar dan informatif. Tentunya bersama saya dalam blog Entry Jamilah, dari maya ke dunia anda. Dengan kedekat yang ada, lepas tu dengan izin Tuhan juga, saya minta dipermudahkan semuanya. Alhamdulillah lah. Memang antara benda yang saya penting sekali ialah pakaian itu mesti selesa dan tidak rasa sakit. Kalau apa-apa kita nak buat, ibu saya selalu pesan, biar nombor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talib dan di sepanjang 30 minit ini anda akan bersama saya dalam Entry Jamilah, dari maya ke dunia anda. Minggu ini para penonton, para blogger, kami nak bagi tahu bahawasanya kita membawa tema kebebasan keuangan. Oh, financial freedom kalau dalam bahasa Inggerisnya. Kita tengok paparan seterusnya. Yes. Saya nak ke segmen mode lepas ni. Segment mode ni nak beritahu semualah. Segment mode ni lebih kepada fashion-fashion, gaya hidup muslimah hari ini. Dan kali ini kami bawakan Farah Adibah dengan fashion suai padannya. Masih lagi bergaya tapi boleh menjimatkan wang. Yes. Salah satu cara juga nak membawa kepada financial freedom. Baiklah, Farah Adibah tunjuk macam tu. Betul. Oh, okay. Tips yang bagus ni. Mari kita saksikan sekarang. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Farah Adibah. Hari ini saya akan kongsikan style, mix and match dan paling penting sekali yang tidak mahal sangat yang merosakkan wallet kita. Apa pandangan Farah mengenai kecantikan dalam berfashion? Beauty should not be painful, it should be very comfortable and should be yourself. Memang antara benda yang saya penting sekali ialah pakaian itu mesti selesa dan tidak rasa sakit. Color block ataupun sekatan warna adalah gaya hangat yang menjadi ikutan dalam arena fashion masa kini. Mari sama-sama kita berkongsi pandangan dengan Farah Adibah mengenai penggayaan suai padan fashion ini. Prinsip pertama mengenai color blocks ialah kita kena pastikan tudung kita contohnya sama dengan tone baju kita dan kita bergabungkan dengan color-color lain. Dengan menggunakan teknik suai padan, sepasang baju boleh digayakan untuk kelihatan berbeza. Bagaimana untuk melengkapkan gaya fashion ini? Pelengkap gaya bukan sahaja tudung anda ataupun pakaian anda. Aksesori anda sebagai contohnya beg tangan dan juga kasut boleh menampakkan anda lebih eksklusif dan menarik. Dan tak perlulah mahal pun. Yang penting guna elemen-elemen yang menarik dan yang kreatif. Style seterusnya ini lebih kepada pakaian yang menggunakan basic tudung hitam dan dress hitam. Ini dalam ini adalah dress yang buat pakaian t-shirt yang sangat-sangat sedap dan sejuk dan tak perlu kalau ada anak pun tak serabut. Dan seterusnya kita akan tukar aksesori dan juga top dia supaya boleh nampak macam-macam style berbeza. Dengan menggunakan teknik suai padan, kita mampu kelihatan bergaya tanpa mengeluarkan kos yang tinggi. Ia bagus untuk penjimatan dan jika kita bijak mengadunkan pakaian, kita mampu memperlihatkan kepelbagaian gaya yang boleh disesuaikan mengikut majlis hanya dengan menambah perincian dan aksesori. Musik.
Cantik kan? Fashion daripada Farah Adiba tadi, sesuai padan. Memang padan dengan tuan empunya diri dia. Cantik, sama-sama cantik. Baiklah, kita pun nak cakap banyak tentang fashion lah, kewangan lah. Jadi kita lihat dulu eh. Okey, boleh. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kerana masih lagi setia bersama kami dalam Entry Jamila. Macam kawan sebelah saya ni tak berhenti lagi ni. Sedap sangat ke? Ha? Nak rasa ke? Memang saya dah rasa. Dah habis pun. Dah tinggal separuh. Kami masih lagi di Snogert Presin 15 Putrajaya. Baiklah, kita terus ke segmen seterusnya, iaitu segmen kehidupan. Kita berbicaralah tentang orang wanita ni. Dia memang sangat, kata orang tu, mempunyai banyak kerja lah. Sangat serba boleh. Bekerja, nak uruskan anak-anak, buat kerja satu. Multitasking lah. Tepat sekali. Buat kerja seterusnya. Itu perempuan, itu perempuan. Laki pun ada. Laki pun ada. Tetapi. Yeah. Tetapi, kita tengok dulu paparan ini. Nanti baru kita bincanglah ya. Mari. Mari kita saksikan. Penglibatan wanita terhadap bidang kerjaya menunjukkan bahawa wanita pada zaman ini telah mengorak langkah menuju ke arah satu perubahan yang berbeza. Lebih hebat lagi, ada di kalangan wanita ini yang mempunyai lebih daripada satu kerja dalam satu masa. Bergelar wanita yang memegang jawatan sebagai isteri dan ibu di rumah serta mempunyai kerjaya bukanlah satu perkara remeh yang boleh dipandang sebelah mata saja. Bagi Haryati Abdul Rahman, walaupun telah melepaskan jawatan sebagai jurutera di pelantar minyak setelah memiliki keluarga, bukanlah alasan untuknya duduk berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. One day, buka Facebook and then there's some people yang they do publish dia punya produk. Suddenly I think, oh, why don't I do the same thing? Bagi pemegang ijazah sarjana muda dan master dalam bidang kejuruteraan sumber mineral yang pernah bertugas di Labuan dan Qatar ini, beliau sanggup melepaskan kerjaya profesional yang dimiliki demi keluarga tercinta. The first thing is because of my son. Okay, just imagine lah, a mother baru lahirkan anak and then you have to go to offshore and then time tu pun tengah breastfeed. So memang perasaan ibu tu is much more menebal lah dalam diri saya daripada my job, even though memang saya suka sangat job saya tu. Setelah berhenti kerja, Haryati giat menimba ilmu untuk menjalankan perniagaan secara online bagi mengisi masa terluang dan juga meningkatkan sahsiah dirinya. Beliau bukanlah seorang yang hanya mahu berpeluk tubuh sahaja. Kita kena berani. Okey. Tak kisahlah apa orang nak cakap ke apa ke, lantak pi. Kita kena try to improve ourselves, you know. Bila kita tahu, kita just imagine lah, okey. Orang tu buat macam ni and dia berjaya. So why don't we? You know, tak salah untuk mencuba dan ia pun tak membawa apa-apa kesan yang buruk pada kita. Tidak cukup dengan perniagaan online, Hayati juga bekerja sebagai perunding kewangan di salah sebuah syarikat swasta di ibu kota. Hayati sangat supportif. Betul-betul seriuslah dengan apa yang dia buat. Tahu manage masa dia. Energetik. Semua orang akan rasa senang dengan dia. Haryati harus memastikan pengaturan masa dan jadual yang tepat agar dapat memuaskan semua pihak iaitu majikan mahupun ahli keluarga tercinta. Baginya, pencapaian yang paling besar adalah Time dengan family. Sebab it's too hard, you know, dengan keadaan kehidupan yang sekarang, you know, nak bagikan masa untuk anak. Kira kita dengan anak tu masa terlalu singkat, you know, and kita tak tahu what will happen. So untuk Hayati, that is much more important for me lah. Perkataan seperti usaha gigih, jangan mudah putus asa dan pengorbanan boleh dikatakan makanan harian Haryati bagi memastikan dia tidak tersasar daripada landasan sepatutnya. Bagi ibu muda Manisa Nadia Muhammad Niza, tanggungjawab sebagai isteri, mempunyai dua orang anak, menjaga adik-adik, memiliki butik pengantin dan menjalankan perniagaan online bukanlah alasan baginya untuk mengenepikan hobinya sendiri. Dengan kedekat yang ada, lepas tu dengan izin Tuhan juga, saya minta dipermudahkan semuanya. Alhamdulillah lah, banyak benda yang terhad tapi kena buat.
Nadi's Bridal yang terletak di Taman Melati Kuala Lumpur merupakan hasil titik peluman Nisa sendiri. Butik ini menyediakan segala kemudahan untuk bakal mempelai seperti tempahan baju, pelamin, kemah, jurugambar dan juga jahitan manik yang dibuat oleh Manisa sendiri. Oleh kerana tuntutan hidup pada usia 30 tahun, Manisa sebenarnya memikul tanggungjawab yang besar terhadap keluarganya. Setelah kematian ibunya, sebagai anak sulung, dia harus memantapkan ekonomi demi menjaga adik-adiknya. Masa tu adik saya yang last masih sekolah kecil. Dia perempuan pula tu. Lepas tu adik saya yang lelaki, nombor 2 belajar, nombor 3 pun masih belajar masa tu. So bila mak dah tak ada ni, kakak pula perempuan. So dah tentulah ambil alih urusan adik-adik. Kita takkan nak biar semuanya kan. Dengan rasa tanggungjawab itu dan untuk mengukuhkan kewangan keluarga, Manisa bukan sahaja memiliki butik pengantin, malahan dia juga turut menceburkan diri dalam perniagaan lain, iaitu membuat kraft tangan dan juga aiskrim. Dia juga bertuah kerana mendapat seorang suami yang cukup memahami. Manisa seorang yang sangat gigih dan sangat tabah dalam mengarungi apa saja, baik rumah tangga ataupun bisnes atau kerja yang dia alami sendiri. Semangat ni boleh dikatakan setiap orang yang duduk keliling saya tu adalah semangat saya lah. Kalau tak, tak menjadi. Tambah-tambah bila tengok muka anak-anak kan. Demi anak-anak dan keluarga tercinta, Manisa sentiasa terus berjuang untuk sama-sama membela nasib keluarganya. Pengorbanan seperti inilah yang menjadikan seorang wanita itu kental dan tabah. Tetapi perjuangan Manisa tidak hanya terhenti di sini. Beliau sentiasa mempunyai perancangan untuk masa depan. Yang akan datang saya terlintas untuk buka restoran lah. Sebab saya pun minat memasak kan. Dalam segmen Kuduah minggu ini, kita akan bersama Dr. Hajah Niki Syuhada Alang Syukur, pakar motivasi kewangan terkenal tanah air. Memulakan kerjaya dalam bidang kewangan sebagai seorang konsultan amanah saham pada tahun 1998, beliau terus melangkah ke hadapan dan dalam masa 1.5 tahun saja menerima kenaikan pangkat sebagai Group Agency Manager di salah sebuah bank terkemuka di Malaysia. Mari kita kongsikan bagaimana Dr. Niki boleh meraih pencapaian yang cemerlang. Dari kecil, ibu saya sentiasa menasihatkan saya untuk buat yang terbaik. Kalau apa-apa kita nak buat, ibu saya selalu pesan, biar nombor satu. Maksud dia kalau tak dapat trofi nombor satu atau tak dapat pangkat nombor satu dan sebagainya, kalau tak dapat pun, biar di hati kita, kita tahu kita dah buat terbaik. Kita dah puas hati apa yang kita buat. Mempunyai 15 tahun pengalaman dalam bidang kewangan, Dr. Niki merupakan penaung pada syarikatnya sendiri iaitu NSG Wealth Advisors dan juga Life Success Resources. Beliau juga dianggap sebagai pakar ekonomi dan kewangan dalam industri perbankan. Dr. Niki mempunyai 5,000 orang perunding kewangan di bawahnya dan mereka saling membantu di antara satu sama lain untuk menjadi yang terbaik. Tetapi, kejayaan tidak akan datang tanpa cabaran. Ada hari dia yang saya menangis pada permulaan saya bermula. Ada hari dia yang saya penat sangat sampai tidur berjam-jam bila pulang ke rumah. Memang tak bangun-bangun. Ada hari yang saya marah, jadi marah. Ada hari yang kecewa. Ya? Jadi ini adalah asam garam kehidupan dan asam garam untuk menjadi berjaya. So alhamdulillah hari ini jika ada cabaran, saya berdoa dan berkata alhamdulillah dan menjadikan itu satu pembelajaran dalam hidup saya untuk maju terus ke hadapan, insyaAllah. Oleh kerana beliau mempunyai minat yang mendalam dalam bidang ini, Dr. Niki mengambil inisiatif untuk menambahkan ilmu pengetahuan beliau dalam bidang kewangan dan telah melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat PhD. Berkat usaha dan kegigihannya serta niat untuk menjadi yang terbaik, Dr. Niki telah menerima pelbagai anugerah dalam bidang kewangan. Saya rasa kalau apa-apa kita buat pun pertama kali kita dapat dengan berjaya, itu rasa macam suatu kenangan yang manis bagi kita. Jadi
Bila pada pertama kali saya menjadi konsultan terbaik di perbankan, di syarikat saya, saya rasa itu adalah suatu pulangan yang terbaik. Dan ramai antara konsultan yang saya latih, mereka menjadi berjaya. Menurut Dr. Nikki, walaupun setiap harinya penuh dengan pelbagai aktiviti, tetapi beliau bukanlah seorang yang sibuk kerana beliau selalu memberi perhatian penuh pada pembahagian waktu. Beliau sentiasa memastikan perancangannya melibatkan 8 perkara, antaranya keluarga, kerjaya, pendidikan, kesihatan, sumbangan dan agama. Siapakah yang menjadi penguat semangat ataupun tulang belakang di sebalik kejayaan beliau? Apabila ibu saya meninggal dunia, saya baru saja bertunang dengan suami saya. Jadi suami saya menjadi tulang belakang saya yang kedua setelah ibu saya. Dia memberikan saya dari segi moral, dari segi kewangan, dari segi nasihat ya, dan persahabatan lah kepada saya. Suami saya yang terlalu memaham saya, memaham perangai dan karakter saya dan sentiasa sokong saya dalam pekerjaan dan juga kehidupan saya. Ternyata walau apapun yang kita lakukan, semuanya akan bertambah manis dengan adanya sokongan daripada orang yang tersayang. Sebagai ikon wanita yang berjaya, mari sama-sama kita dengar nasihat daripada beliau agar kita juga boleh menjadi yang terbaik sepertinya. Kita mesti bantu diri kita dulu, utamakan diri kita dulu, baru kita boleh menolong orang di sekeliling kita. Jadi nasihat saya kepada semua wanita di sana, katakan boleh. Katakan kita boleh jadi terbaik. Jika kita dah letak suatu impian untuk menjadi terbaik dan mendapat yang terbaik, insyaAllah naluri dalaman kita akan mendorong kita mencari jalan untuk mendapatkannya. Itu dia Dr. Nikki kan? Saya sebenarnya dah jumpa dia secara pribadi dan wanita ini sangat kuat auranya. Saya jumpa dia sekitar tahun 2005-2006 macam mana saya pun tak apa ingat. Saya pernah pergi ke kelas macam mana nak jadi jutawan, mencari wang yang lebih, financial freedom. Dan beliau telah membuktikan, membuka mata kepada semua wanita-wanita yang ada kat dunia ni. Anda seorang ibu, seorang isteri, tidak menghalang anda untuk menjadi seorang jutawan. Saya masih terkamam, sorry. Kan? Wow. Hebat, wanita hebat. Kami di Entry Jamila ni kan, mengharapkan bahawasanya semua wanita Islam di Malaysia ni, Muslimah, dapat menjadikan Dr. Nikki sebagai ikon. Inspirasi. Baiklah, kita nak terus ke segmen situasi dan remedi. Di mana dalam segmen ni, kita pun telah wal-walkan daripada awal-awal rancangan dahulu. Di mana para penonton, para blogger boleh kongsi masalah dengan kami. Kami akan kongsi pula dengan Profesor Dr. Mohaya Muhammad untuk mendapatkan sedikit panduan. Minggu ini, kita bersama dengan Miss X, 26 tahun. Saya bacakanlah. Okay. Saya Miss X, 26 tahun. Saya merupakan Keldai Account. Keldai Account ni apa? Nanti saya cakap lagi. Di mana akaun bank saya digunakan oleh teman lelaki bukan warga tempatan untuk pemindahan wang haram tanpa pengetahuan saya. Masya Allah. Saya juga tertipu dengan janji manisnya. Kini saya mengandung dan dia telah meninggalkan saya. Profesor Dr. Mohaya, mohon supaya Profesor bolehlah kongsi sedikit. Banyak sangat kes macam ini. Jadi sekarang kesian kita. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang kebebasan dalam ada wang, ya, kita mesti faham konsep tentang nak kaya. Kebanyakan manusia terperangkap kepada keldai account apabila mereka ingin mencari jalan mudah. Kita tak faham. Bila kita nak kaya, sebenarnya ia bermula dengan niat. Kalau niat kita nak ada wang banyak untuk memberi manfaat, untuk sedekah pada orang, tidak apa. Tetapi kalau kita hanya ingin untuk bermegah-megah, membeli barang jenama, rumah yang besar nak tunjuk kita kehebatan, tentu tidak berkat. Perhatikan, kalau kita nak kaya, dalam undang-undang dipanggil undang-undang kompensasi, di mana kita hanya akan diberi bayaran berdasarkan nilai yang kita beri. So, perhatikan wanita ini, beliau terperangkap kerana tidak beri nilai ataupun perkhidmatan tetapi ingin mendapat wang. Tentu tidak menjadi. Dan sekarang sudah terperangkap di mana sudah ada hubungan tanpa izin pula dengan seorang yang bukan suaminya. Saya ingat macam ni, benda dah berlaku. Kita tidak boleh menyalahkan sesiapa melainkan diri kita.
Tapi kita menyalahkan diri kita bukan hanya menyalahkan dan menyesal dan membuat benda yang tidak bagus, tetapi kita mesti fikir, tidak ada benda yang berlaku yang tidak ada hikmahnya. Orang yang berjaya ialah apabila berlaku sesuatu peristiwa negatif, mereka akan bertanya, apa saya boleh belajar daripada peristiwa ini? Macam mana peristiwa ini mendekatkan diri saya kepada Allah SWT? Kembalilah ke pangkal jalan. Allah Maha Pengampun. Allah amat sayang pada hamba-Nya yang berdosa dan bertaubat lebih daripada hamba-Nya yang beribadah penuh tapi merasa riak dan takabur. Dan ingatlah, apabila sesuatu berlaku, kita mesti faham formula ini. Peristiwa campur respon bersamaan dengan hasil. Kalau peristiwa negatif, tetapi respon kita sangat positif, tentu hasilnya positif. Jadi bagi wanita ini, saya cadangkan mula renung diri. Lakukan refleksi diri. Selalunya, kalau kita ada masalah di dunia kerana hak kita dengan Allah tidak ditunaikan, cuba lihat macam mana hubungan kita dengan Allah. Lihat solat kita. Lihat aurat kita. Lihat perhubungan kita. Lihat macam mana hubungan kita dengan ibu bapa kita. Dan kita tahu tujuan kita dilahirkan ialah menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifah memberi kebaikan. Dan yang ketiga yang sangat penting, banyak orang terlepas pandang, mengimarahkan segala aktiviti mengikut hukum hakam Allah yang ditetapkan. Sebab itu, kita penting melakukan apa-apa yang kita buat, kita fikir. Kenapa kita buat apa kita buat? Kenapa kita fikir apa kita fikir? Kenapa kita mahu apa kita mahu? Kita jadi pemerhati diri kita. Sebab kalau orang itu melakukan sesuatu untuk mendapat penghargaan manusia, alangkah ruginya. Kerana manusia akan hilang. Manusia tak dapat beri apa-apa kepada kita. Tetapi jika fokus kita hanya mencari redha Allah, insya Allah bila Allah bersama kita, Allah yang menggenggam dunia seluruh isinya bersama kita, tidak ada sesiapa dapat merosakkan kita. Jagalah hubungan dengan Allah, dan siapa yang mendapat kasih sayang Allah, mendapat kasih sayang semua makhluk Allah di dunia ini. Allahuakbar. Nasi dah jadi bubur kan? Kalau boleh, dah terlanjur, dah jadi macam ni, janganlah buat dosa kali kedua. InsyaAllah, jangan buang anak tu. Anak tetap dosa, Miss X. Daripada wanita-wanita semua, kan? Saya harap. Jadikanlah cerita Miss X ni sebagai satu pedoman supaya benda yang sama tak jadi dekat kita. Yang saya tak faham tu kan, bukan kata apalah, bukan kata tak setuju untuk memilih teman lelaki atau teman hidup bukan warga Malaysia. Tapi di Malaysia ni ramai lagi. Yang handsome-handsome pun ada. Bukan begitu maksudnya. Yang baik-baik tu pun ramai lagi kan. Kita utamakan cari produk buatan tempatan. Kita sokong buatan Malaysia, insyaAllah. Gurau-gurau juga, benda betul juga. Sebab apa, warga-warga yang bukan warga Malaysia ni, kata orang tu dia pandai beli hati wanita. Dengan mulut. Dan jangan mudah termakan. Dan lelaki Malaysia, kita patut belajar daripada mereka. Maksudnya, bukan untuk buat benda-benda yang tak baik. Cara macam mana mereka boleh berjaya memikat hati wanita, kan? InsyaAllah, kita cuba. Buat yang baik, jadikan tauladan. Yang buruk, kita minta jauh, jadikan sepadan. Baiklah, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ana bersama kami sepanjang 30 minit ini. Tulis banyak-banyak dalam blog, bagi sokongan pada kami, beri sokongan yang sangat-sangat membanggakanlah pada kami. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan menulis, teruskan menonton Entry Jamilah dari maya ke dunia anda. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan warna untuk buat masa sekarang ni yang jadi ikutan sekarang ni, kala-kala blocking lah, kala-kala terang kan, jadi macam satu trend lah. Saya rasa penggemar fashion Malaysia ni lebih arif, lebih faham, lebih terbuka lagi. Dia berani